yang adalah medium untuk pembakaran, dia sebenarnya membantu kepada pembakaran. Jadi oleh itu, cara nak memadamkan dia, kita harus selimutkan guna tuala yang basah. Gunakan tuala yang basah. Sorry. Ambil pelan-pelan dan kita tutup atas tu, atas nam. Yes, melemaskan. Ini adalah konsep melemaskan. Okey, maksudnya janganlah ambil air dalam baldi ataupun cebok curah tu. Kita kena guna tuala yang basah. Tuala yang basah. Okay. Jadi kita selimutkan periuk ataupun kuali yang sedang terbakar tu. Sebab kita tidak ada jarang masyarakat kita yang di rumah adalah pemadam api macam betul, itu. Betul. Tapi kalau di kenderaan awam, kita pastikan dan memang peraturan apabila kenderaan awam macam bas, lori, nak buat pemeriksaan bus pakong, dia mesti ada alat pemadam api di dalam kenderaan tersebut. Kalau tak ada alat pemadam api, kenderaan tersebut tak boleh diluluskan oleh pihak DPJ atau bus pakong. Itu